yang pada saat itu termakan hoax, berita bohong bahwa ada salah satu teman mereka yang dibunuh dan dibuang ke laut. Sehingga pada saat itu di antara remaja-remaja ini yang sementara katanya ya duduk di Kampung Leping termakan hoax dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat atau anak-anak remaja yang berada di sekitar perumahan Hartako, Kelurahan Paratambung, Kecamatan Tamalate.